Bikin cetakan bunga flanel. Pertama siapin gambarnya. Ini aku gambar sendiri di kertas stiker. Terus siapin aluminium atau aku biasa nyebutnya seng. Tempelin gambar yang tadi, potong. Sekarang gunting sesuai bentuk gambarnya. Aku biasanya pakai gunting merah kayak yang di gambar atas, tapi karena guntingnya ada di rumahku yang Pekalongan, jadi aku pakai gunting ini. Nah, udah jadi. Sekarang coba kita buat motong kain flanelnya. Nah, berhasil. Pola ini akan jadi bunga kayak gini. Semangat berkarya!